Assalamualaikum teman-teman, hola amigos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel saya Norma Gonzalez teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang saya di sini mau bikin video unboxing teman-teman. Nah saya beli produk-produk Indonesia ya, produk Indonesia dari Mbak Kuswanti, oke? Okay? Nah, saya akan tunjukkan apa saja yang saya beli ya, teman-teman, kita buka sama-sama ya. Saja yang saya beli ya. Ini tadi barusan aku buka, udah aku buka tapi nggak ke video, teman-teman. Oke, okay? Di sini ada bakso Aci Maigun. Terus ada kerupuk bendar, saya coba beli satu. Terus di sini ada ragi tempera prima, saya beli ini setengah bungkus, oke? Okay? Oh, harga-harganya bentar ya. Oke. Bakso Aci Maigun itu harganya 1,8 euro. Terus apa namanya ini? Kerupuk gendar 2,75 euro. Oke. Terus ragi rap primanya ini setengah bungkus itu 6 euro. Sebenarnya saya udah nggak mau pakai ragi rap prima, tapi saya mau coba lagi teman-teman ya. Bagaimana? Oke. Terus di sini ada kecap Bango yang botol kecil seperti ini teman-teman. Kebetulan kecap saya habis dan saya belum pergi ke toko Asia. Saya sengaja teman-teman beli yang kecil seperti ini jadi lebih bagus ya. Karena kan saya masak itu jarang yang menggunakan kecap. Nah jadi kalau kecil begini kan dipakainya nggak mubazir gitu teman-teman. Oke, saya kan jarang pakai kecap. Oke, ini kecap ABC. Kecap Bango biasanya sih saya pakai ABC ya. Terus di sini kecap ABC Bango itu harganya 4 euro teman-teman, oke? Terus di sini ada bumbu kuah bakso dari Royco. Saya mau coba ya teman-teman bagaimana enak atau enggak. Oke, satu. Terus di sini ada harga Royco itu 2 euro teman-teman. Ya, 2 euro. Terus di sini ada ikan asin tipis, oke? Saya beli itu setengah kilo. Setengah kilo itu harganya 17,50 euro. Terus kemudian ada cumi asin. Ini saya beli seperapat. Harganya itu cumi asin seperapat 12,50 euro. Oke. Dan yang terakhir adalah tepung. Tepung apa namanya nih, tepung sagu, oke, sagu tani teman-teman, ini untuk bikin pempek gitu. Di sini saya beli 4 ya, 4 bungkus. Nah sagu taninya itu harganya berapa nih, sagu tani harganya 1 itu 3,50 euro dikali 4 jadi 14 euro teman-teman. Nah, udah sih segitu aja belanjaan. Oke. Bentar. Aduh. Nah, teman-teman, nah jadi inilah dia ya yang produk Indonesia yang saya beli. Oke. Ada tepung apa namanya nih? Sagu. Ada kecap. Bakso Aci Maigun itu, terus ikan asin. Ini dia ya yang saya beli ya. Nah, teman-teman, jadi total belanjaan yang saya beli di Mbak Kuswati itu adalah 52 euro ya. 52 euro itu sebenarnya harganya kayak 42 euro, cuman ongkos kirimnya dari pos itu 10 euro ya. Jadi total 52 euro teman-teman, nah, rupiah nanti saya cantumin juga. Ah teman-teman, ini video sambungan apa, saya sambung videonya ya, sambungan yang apa namanya? Yang saya unboxing barang yang saya beli di Mbak Kuswanti ya. Oke. Okay? Nah, karena video itu pendek, jadi saya sambung dengan yang ini juga singkat banget. Saya beli lagi produk, bentar teman-teman, tripod di atas, jadi nggak usah pakai tripod, begini aja. Oke, saya juga video ini cepat. Ini ada kencur nih, saya beli ini kalau nggak salah 200 gram, oke. Terus ini ada cabai setan dan cabai keriting ini teman-teman.
ambil juga dari dia. Sebenarnya dia bukan untuk dijual ya, cuman saya minta, terus akhirnya dia mau jual ke saya gitu. Terus harta karun lainnya, ada pete teman-teman. Di sini ada 4 papan. Oke. Nih, 4 papan pete. Oke. Terus yang terakhir jengkol, teman-teman. Nah, ini jengkolnya 1 kilo, teman-teman. Dan ini kelihatannya seperti tua banget ya. Udah sih, itu aja, teman-teman. Bentar ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini jengkol, jengkolnya tua-tua teman-teman ya, kecil tapi tua terus dan tidak direndam, saya sukanya, oke? Terus ini dia, ini adalah harta karun teman-teman. Oke teman-teman, saya sudahin aja videonya sampai di sini ya. Yang video singkat ini, makasih banyak sudah menonton teman-teman. Tetap menjadi diri sendiri, selalu berpikiran positif. Assalamualaikum, I love you all, bye. Teman, di sini saya lagi rebus jengkol ya. Yang jengkol saya beli itu, terus saya rebus. Nah, sebelumnya teman-teman, ini jengkolnya itu saya rendam dulu pakai garam dan kopi ya. Saya rendam kurang lebih kayak 3 jam gitu. Terus kemudian saya cuci bersih. Kemudian saya rebus lagi. Nah, ini saya rebus, saya kasih kopi, saya kasih daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas. Untuk menghilangkan baunya, teman-teman ya. Ini saya rebus, seharusnya pakai presto, tapi saya lagi malas ngambil prestonya. Jadi ini saya rebus biasa, kurang lebih saya rebus jengkolnya itu kayak 1 jam setengah atau 2 jam gitu ya, supaya lebih enak. Nah, ini jengkolnya saya iris-iris kecil-kecil teman-teman supaya jadi banyak. Oke. Ini setengah jam lagi kemudian saya matikan.